Halo, Halo, selamat siang. siang. Genki Hajar Belajar ID, mana nih suaranya? Saya pengen dengar di chat YouTube-nya nih. Bisa. Ah, dari mana aja nih? Iya nih, siapa aja nih yang sudah hadir di sesi kita Genki Hajar Belajar ID? Silahkan, boleh ditulis nih. Dari siapa aja sudah ada Hafiz. Hafiz nih, Pak Aditya ya. Wah, Ah, siapa lagi nih? Aditya. Siapa lagi Halo nih? Boleh siang tulis. Aditya. Ada siapa aja nih? Kita Halo. ada 40 orang loh Kak Steven. Wah, sudah ada 40 orang nih, semangat banget. Ada Wah, ini Andre, ada Andriarta. Nah, kita mau kenalan ada ya, Pak Fajar. Gusman. Dari siapa aja nih? Siapa aja yang hari ini hadir dari sekolah apa? Boleh tulis di chat nih, anak-anak murid yang hadir hari ini. Sama guru juga boleh ya, Pak Gusman. Bisa Boleh kenalan dong, boleh dong. Sama siapa yang kita juga udah pengen tahu hadir. nih, Coach Steven nih. Teman-teman ini nontonnya dari rumah atau dari sekolah nih? Iya nih, jangan-jangan ada yang dari sekolah atau dari rumah nih. Boleh tulis di chat teman-teman semuanya. Genki Hajar, waduh senang sekali bisa hari ini bertemu dengan anak-anak ya Pak Gusman. Karena selama ini kita ketemunya guru-guru, sekarang kita kenalan sama anak-anak. Ayo tulis di chat teman-teman semua nih. Dan jangan lupa panggilkan teman-teman yang lain ya. Karena Genki Hajar setahu saya banyak sekali loh Pak Gusman. Alumninya ini Betul. tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Benar, benar, benar. Dan kita pengen benar-benar kenal nih sama teman-teman semua nih. Makanya, ayo, ayo. Iya. Dan hari ini sesinya seru-seru loh. Akan ada daftar hadir, akan ada keseruan deh pokoknya yang bakal interaktif banget nih sama Genki Hajar Kemdikbud nih. Jadi boleh tulis di chat dari mana aja. Oh, ada yang dari ini nih. Wawa Tobi, siapa lagi ada yang dari Bandung? Wah, ini kita pengen absen ya. Teman-teman semua, ada yang dari Sorong loh. Waduh, ini ramai sekali nih teman-teman dari seluruh Indonesia bisa mengikuti sesi hari ini, luar biasa sekali. Dan banyak yang tulis di chat teman-teman semua, siapa aja. Ada nggak yang nonton sama guru-gurunya nih mungkin? Kalau udah sama guru-gurunya pasti seru juga nih Genki Hajar nih, luar biasa. Nah, Waduh. Coach Steven, saya Iya, barusan iya. tulisin ini linknya buat Oh, ya. teman-teman. Bagi ini ke teman-teman yang lainnya nih. Nah. Yuk, ajak join nih. Ajak bit.ly teman-temannya nih. slash Genki Hajar Belajar ID nih. Iya, ingetin teman-temannya, ayo yang dari pakai handphone semuanya boleh nonton. Mumpung nih hari Sabtu sebelum malam Minggu ya, kita bisa belajar dulu nih hal yang seru apa apa sih Genki Hajar Belajar ID ini. Nah, ya apalagi kenalan sama kita nih, yang paling penting kenalan sama kita karena hari ini tim Revo menjadi suatu kehormatan bisa diundang nih Pak Gusman ya untuk bisa hadir. Gitu. Dan mungkin ada yang mau kenalan. Ini kakak yang dari tadi ngomong tuh siapa sih? Nah, kita mau perkenalan singkat dulu ya. Tim kami ini, Revo ini mungkin banyak yang nggak tahu siapa sih. Saya tadi dipanggil sebagai coach, Coach Steven. Halo semuanya. Saya sebagai Google Certified Trainer di sini. Teman-teman semuanya. Kita adalah partnernya Google. Dan di sini ada kak siapa namanya? Kak Gusman. Silahkan Saya perkenalkan. Gusman, Kak Gusman. Halo, kenalan. Salam kenal Iya, semuanya. Nah. salam kenal semuanya. Ya, di sini juga ada Coach Hidayatur dan Ardi yang akan sebenarnya standby di backstage teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu mereka akan membantu menjawab. Ya, jadi silahkan teman-teman kalau nanti ada yang mau bertanya. Pak Ardi dan Pak Hidayatur apakah ada standby? Nah, itu dia Pak Coach Hidayatur. Jadi jangan takut-takut, kita juga saling kenalan di sini. Ya, untuk bisa sama-sama memeriahkan sesi hari ini. Nah, ini udah mulai banyak nih Coach Gusman yang hari ini hadir. Dan kita nanti akan seru banget nih. Mungkin ada yang tanya, apa itu Coach Revo? Nah, kami inilah partnernya Google, teman-teman semua yang membantu Kemdikbudristek. Hari ini suatu kehormatan kita bisa diundang ya. Untuk bisa ketemu sama Genki Hajar yang katanya nih seleksinya luar biasa loh Pak Gusman. Dari Wah. macam-macam nih. Heboh sekali dari ada seleksi-seleksinya. Nah, oleh sebab itu nih, tanpa berlama-lama lagi nih, Coach Gusman, kita sebagai partnernya Google for Education sangat bangga sekali bisa hadir, ketemu sama Genki Hajar dan akan melatih Genki Hajar Belajar ID 2022. Nah, Nah, sebenarnya apa nih? kita mau ngelatih apa nih, Coach Steven nih? Nah, sebenarnya di program hari ini kita akan sama-sama belajar. Teman-teman semua akan belajar bagaimana sih memperkenalkan akun Belajar ID itu apa sih? Mungkin saya mau tanya ya Coach Gusman, siapa di sini yang punya akun Belajar ID? Sudah ada? Punya? Boleh Ah, tulis di chat mungkin boleh ya. absen dulu. Absen dulu nih. Siapa yang udah punya akun Belajar ID atau ada yang baru tahu apa sih akun Belajar ID? Nah, nanti kita akan kenalan dengan akun Belajar ID.
ya. Atau Ada mungkin yang sudah pakai Coach Steven, oh ada yang sudah dipakai pakai. buat apa aja? Wah, seru banget ini ya. Dan yang kedua kita juga akan belajar cara pemanfaatannya, mengkampanyekan bagaimana kita memanfaatkan akun belajar. Pasti seru banget nih, Coach Gusman. Ya, kita akan lihat Betul. sama-sama ya. Dan juga yang terakhir, kita akan belajar membagikan praktik baik akun belajar ID ini apa sih. Nah, ya. Jadi banyak hal yang seru. Dan tonton sampai akhir nih, Coach Gusman. Kenapa? Karena di sini Bapak ada apa namanya? Untuk siswa yang hadir sampai akhir, ya, nanti kita akan kasih tahu akan ada hadiah untuk Yenki Hajar. Tapi harus ada nyelesain tugas-tugas dulu nih dari teman-teman semua. Kita akan kasih tahu bagaimana teman-teman bisa dapat hadiah. Ya, adanya apa sih? Ada e-sertifikat yang menghadiri sesi dan juga udah aktif akun belajar. Ada juga nanti kalau terpilih menyelesaikan tugas-tugasnya, kita akan undang di acara kami di Revo yang dan juga Google for Education, kita akan bikin acara. Nah, kita mau lihat nih Gen Ki Hajar mana yang paling punya potensi nih. Ya, kita akan pilih ya Coach Gusman. Betul. Nah, Dan kita yang akan terakhir, teman-teman bercerita ya. benar, bercerita. Dan yang terakhir, ada souvenir eksklusif untuk peserta yang terpilih. Siapa Wah, nih yang mau apa hadiah itu? nih? Ini pasti pada pengen juga hadiah ya. Kalau pengen nonton, kalau pengen hadiahnya, harus datang sampai akhir. Harus ikutan sesinya, harus ada kerjain tugas-tugasnya. Pokoknya seru banget nih, siapa yang mau terpilih jadi Gen Ki Hajar Belajar ID. Nah, ayo ajak teman-temannya nih, biar makin seru nih. Wah, ini ada yang bilang keren, Kak. Wah, ini seru banget ya. Kapan lagi bisa jadi pembicara di Revo dan Google for Education dan juga dapatin hadiah, dapatin sertifikat Gen Ki Hajar Belajar ID. Siapa yang mau? Tulis di chat. Oh, banyak yang bilang mau nih. Wah. Sama Nah, ini Coach Stephen, apa? ternyata udah banyak yang punya akun belajar ID juga ya. Udah punya, saya udah punya. Ada yang udah pakai Nah, juga tadi saya lihat. siap-siap. Nah, oleh Wah. sebab itu, Coach Gusman, ini udah banyak yang datang nih, udah banyak yang kumpul hari ini. Langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya udah pada semangat semua nih, udah ada 100 Gen Ki Hajar yang hadir hari ini. Kita langsung beri kesempatan kepada Kemdikbudristek yang hari ini akan membuka sesi hari ini secara resmi. Ya, saya mau beri kesempatan sebentar lagi kepada Pak Nyoman yang akan membuka sesi ini selaku perwakilan Pusdatin. Eh, sorry, perwakilan PAUD Dasmen Kemdikbud. Mohon maaf, PAUD Dasmen Kemdikbud. Nah, kita mau lihat nih pihak-pihak yang mendukung dan juga terus-terus apa namanya mendorong penggunaan akun belajar ini untuk belajar. Dan juga kita ada juga Pak Hasan, tamu spesial kita hari ini, Kak Gusman, dari Pusdatin Kemdikbud yang akan juga membuka dan memberikan arahan. Ya, baik. Ini saya rasa banyak yang udah semangat sekali mendengar sesi hari ini. Saya langsung tanpa berlama lagi mengundang Pak Nyoman Pak ya. Nyoman. Kita akan undang Pak Nyoman. Halo, selamat siang Pak Selamat Nyoman. siang, Pak. Selamat siang, Mas Stephen, Mas Gusman. Adik-adik Siap. semua Gen Ki Hajar yang luar biasa. Iya. Sehat-sehat semua ya. Sehat. Amin, sehat. Ini pada di sekolah apa pada udah di rumah ini semuanya nih. Nah, coba Nah, ditulis. tuh. Kalau anak saya sudah di rumah ini. Oh, dari rumah ya, Pak Jamal ya. Luar Kebetulan biasa. hari ini dia berenang, jadi sudah kecapean berenang, dia tidur nih sekarang ini. Di Padahal rumah kalau katanya. tahu acara menarik begini saya ajak ikut dia. Wah. Ya gimana Silahkan, Mas Pak. Gimana Mas Gusman gimana? Saya memberikan sambutan atau menyapa ya? Iya nih Pak Nyoman. Jadi ini Pak Iya. Bapak teman-teman semua pasti pengen dengar ya langsung Iya. dari Pak Nyoman. Iya. Pak Nyoman Rudi Kurniawan selaku PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama di Jen PAUD Dasmen. Teman-teman semua pengen dengar dong dari langsung nih arahan. Mungkin Pak Nyoman nanti bisa menyampaikan kenapa nih PAUD Dasmen, PAUD Dikdasmen ini di Kemdikbudristek mendukung aktivasi akun belajar ID dan Ya. bagaimana siswa bisa memanfaatkannya untuk berselancar internet, apalagi di tengah zaman sekarang ya Pak Nyoman, Ya. Ya. internet sehat ini diperlukan. Nah, silahkan kita mau mendengar arahannya dari Pak Nyoman terlebih dahulu. Kepada Pak Nyoman, kami Oke. persilahkan. Ya, terima kasih Mas Gusman, Mas Stephen, kakak deh ya, supaya kelihatan lebih muda deh. Boleh. Adik-adik, anak-anak
generasi Ki Hajar yang berkumpul siang ini melalui StreamYard ya. Saya senang kita bisa berjumpa di sini dan memberikan, saya ingin memberikan semangat, dorongan pada adik-adik semua, anak-anak untuk belajar mempergunakan akun, melalui akun belajar.id. Saya juga punya akunnya dan saya sudah memanfaatkan. Gitu loh. Ternyata akun belajar.id itu manfaatnya luar biasa. Nah, saya juga mengajak kawan-kawan di kantor, akhirnya semuanya harus belajar, saya minta belajar. Kemarin hari Jumat saya ingatkan untuk belajar. Nah, mulai minggu ini kita sudah menjadwalkan itu. Kawan-kawan di kantor, apa ibu semua harus belajar menggunakan apa yang ada di akun belajar.id. Nah, terutama yang Google Workspace for Education-nya itu yang luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan terima kasih ya atas nama Kementerian Pendidikan, terutama dari Paud Dasmen, kepada kakak-kakak di sini dari Repo yang sudah hadir, lalu kakak-kakak kita di Pusdatin. Nah, nanti kan Pak Hasan juga akan hadir ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk menyapa adik-adik, anak-anak kita. Dan saya atas nama Paud Dasmen, Direktorat SMP, memberikan dukungan sepenuhnya dan dorongan kepada adik-adik dan kita semua untuk belajar tentang akun belajar.id. Lalu silakan segeralah manfaatkan akun belajar.id yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sayang tidak digunakan. Nah, untuk itu ayo belajar, semangat, semangat, semangat. Mari sama-sama kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itu saja ya Mas Gusman, Mas Stephen, adik-adik semua, selamat belajar. Semangat, pokoknya semangat. Saya juga belajar melalui akun belajar.id. Saya senang menggunakannya dan saya akan terus menggunakannya. Terima kasih, selamat belajar ya semuanya. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Luar biasa arahannya. Ini Pak Nyoman aja di Kemdikbud pakai akun belajar ya. Ternyata iya dong. Adik-adiknya juga harus belajar nih kalau Pak Nyomannya belajar ya, supaya mungkin suatu saat ada yang bisa kerja di Kemdikbud juga ya Pak Nyoman, dan udah enggak kaget. Iya, ayo kita gabung. Oh. Jadi pasti ini hari ini harus belajar dan bisa memanfaatkannya dengan baik ya supaya siap di Kemdikbud Ristek. Terima kasih Pak Nyoman untuk arahannya dan terima kasih Mas Tipe, Mas Gusman. Selamat belajar ya, ini lagi ya. Iya. Nanti ada alamatnya nggak kalau saya mau lihat ini pertemuan hari ini? Oh ada. Jadi kan? Iya. Nah, nanti Mas Bowo bisa menginfokan ke saya ya supaya saya bisa share ke kawan-kawan di PMO 03 dan kawan-kawan di Direktorat SMP untuk nonton bareng-bareng deh. Nah, bisa nobar ya nanti Pak Nyoman. Iya. Siap. Itu ya. Makanya ya. Terima kasih ya atas kesempatannya ya. Terima kasih Pak Nyoman. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Saya bisa pamit dulu ya. Siap Pak Nyoman. Siap Pak Nyoman. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih ya Mas Bowo. Iya. Nah, di sini sudah ada Pak Hasan juga ya, yang akan hari ini mendampingi Pak Nyoman kebetulan. Halo Pak Hasan, hari ini sudah ada Pak Hasan. Pak Hasan, selamat siang. Selamat siang Pak Hasan. Halo, selamat siang. Moga-moga suaraku ini cukup kedengaran jelas ya di sana. Terdengar jelas, Pak. Kedengaran, okay, kedengaran. Okay. Ya. Silakan Pak Hasan. Baik, makasih teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan tentu saja adalah adik-adik, anak-anak kami, para generasi Ki Hajar, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini lumayan terik gitu ya, masih semangat menyempatkan diri untuk terus menimba ilmu, menimba pengalaman, berbagi cerita bersama tentu rekan-rekan dari Revo ini, yang Kak Gusman kemudian dan semua saja, dan tentu saja teman-teman dari Pusdatin maupun dari Kemdikbud semua. Saya sebentar saja karena tadi Pak Nyoman sudah banyak sedikit memberikan insight ya, apa itu manfaat dari akun belajar, terus kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan di sana,
apa yang kemudian tentu juga bisa adik-adik nanti ambil semua dari sisi manfaat-manfaat yang ada. Yang jelas, Kak Gusman dan tentu adik-adik semua begini, kami itu menyadari bahwa masa depan itu yang pegang itu adik-adik semua nanti. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu masa depan itu ada di tangan adik-adik semua. Yang hari ini mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya mengikuti Gen Ki Hajar ini. Nanti mungkin yang akan jadi presiden adalah adik-adik yang salah satunya di antara bisa jadi yang ikut generasi Ki Hajar ini. Atau mungkin nanti yang jadi Menteri Pendidikan adalah adik-adik yang juga mengikuti Gen Ki Hajar ini. Ataupun mungkin peran-peran lain yang tentu salah satunya adalah berasal dari adik-adik semua yang mungkin mengikuti acara generasi Ki Hajar ini. Nah, yang membedakan adalah kalau generasi sekarang saja, generasi saya, generasi Kak Gusman, generasi Pak Nyoman, Kak Bowo tadi cerita, itu teknologi saja sudah luar biasa. Nah, apa yang kemudian bisa kita bayangkan terhadap 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Situasi saat nanti adik-adik akan tampil, situasi nanti saat adik-adik akan kemudian mengerjakan hal-hal yang lebih apa namanya kompleks gitu ya. Dan tentu situasi di mana kemudian teknologi itu menjadi semakin canggih dan tidak bisa kita prediksi. Kecanggihannya lagi kayak apa? Nah, tapi satu hal yang pasti adalah adik-adik yang hari ini mengikuti generasi diajar yang sebagaimana mungkin diinformasikan sebelumnya diikuti oleh puluhan ribu tim gitu ya, puluhan ribu tim dan nanti akan bekerja bareng dalam case-case gitu ya, dalam tugas-tugas, dalam apa namanya simulasi-simulasi project dan nanti akan dipresentasikan gitu ya. Adik-adik semua adalah digital native yang memang saya sangat yakin Anda semua sudah sangat paham dengan hal-hal yang sifatnya teknologi tadi itu. Saya yakin generasi Ki Hajar yang ada di sini mungkin bisa jadi ya Kak Gusman dan segala macam sudah banyak yang memanfaatkan semua aplikasi yang mungkin ada di belajar.id. Mungkin sebagian atau bahkan mungkin keseluruhan. Nah, tinggal bagaimana kemudian native yang sudah dimiliki itu bisa semakin dioptimalkan. Bisa semakin kemudian menghasilkan hal-hal yang memberikan manfaat. Nah, di titik inilah saya pikir pertemuan ini menjadi penting untuk kita saling berbagi cerita, berbagi informasi. Mungkin ada yang sudah pakai, oh saya pakai ini enaknya begini, pakai ini pakainya enaknya begini. Nah, tinggal kemudian kita bareng-bareng menghasilkan sebuah tadi hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan adik-adik semua. Kalau situasi semacam ini kemudian terus-menerus dibudayakan, bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik, bagaimana kemudian kita nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat menghasilkan teknologi. Saya kok yakin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang saat adik-adik tampil nanti, pada saat Anda mungkin sudah selesai kuliah gitu ya, atau mungkin memasuki dunia pekerjaan atau dunia-dunia yang lebih menantang daripada sekarang, itu Anda akan terbiasa. Karena budaya menggunakan teknologi itu sudah betul-betul terpatri sejak dari kecil. Sudah budaya bagaimana kita mengoptimalkan semua resource digital itu sudah kita mulai dari kita SMP. Sudah kita mulai dari kita SMA. Jadi ini sesuatu yang kemudian akan melekat dan tinggal membentuk sebuah sikap yang nanti secara alamiah, oke, nanti perkembangan teknologi terbarunya apalagi nih, kita bisa ngapain di sini. Nanti kemudian 10 tahun yang akan datang mungkin perkembangan teknologinya bagaimana nih? Bagaimana kemudian kita manfaatkan? Itu hanya bisa dilakukan dengan membudayakan semua aktivitas kita menggunakan teknologi yang hadir dan ujungnya nanti bisa memberikan manfaat. Nah, tentu kami dari Pusdatin sangat mengapresiasi proses pembudayaan berbasis teknologi ini yang salah satunya tentu lewat aktivitas generasi Ki Hajar yang dilakukan oleh Pusdatin, kemudian diikuti oleh semua peserta, adik-adik, dan dibantu oleh semua pihak, terutama teman-teman juga dari Revo yang hari ini membantu untuk apa namanya mengoptimalisasi kira-kira gitu, sehingga menghasilkan generasi Ki Hajar
generasi apa namanya yang nanti mencirikan karakter-karakter Pancasila, kemudian generasi yang memahami kompetensi 4C sebagaimana yang kita harapkan, yang memiliki critical thinking gitu ya, kemudian yang memiliki apa namanya curiosity, kemudian juga sifat-sifat positif yang lain yang itu melekat dan itu menjadi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Prinsipnya kami Pusdatin siap berkolaborasi dengan siapapun, apalagi dengan adik-adik generasi Ki Hajar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua pada kesempatan siang hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang emas pada kesempatan siang hari ini sebagai sebuah tempat kita nanti saling cerita. Adik-adik ini nggak usah diajarin, mereka udah pinter. Biarin mereka cerita aja bagaimana kemudian, oh aku udah pakai ini, aku udah pakai ini, aku udah pakai ini, kira-kira gitu. Sehingga nanti saling berbagi praktik baik berdasarkan pengalaman individu inilah yang akan saling memperkuat satu dengan yang lain. Saya pikir itu teman-teman semua ya, sekali lagi sukses acara ini. Kami dari Pusdatin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan yang sudah mendukung sekali dari Pusdatin Kemdikbudristek hari ini. Terima kasih Pak Hasan dan semua tim Kemdikbud. Saya rasa nih tim Pusdatin sudah luar biasa sekali mempersiapkan Gen Ki Hajar ya Pak. Sampai nih hari ini ada ratusan Gen Ki Hajar yang hari ini hadir. Ya. Bersama kami Revo dan Google for Education mengucapkan terima kasih untuk semua dukungannya nih Pak sampai hari ini dengan acara ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hasan selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi yang sudah memberikan arahan dan sambutan dan membuka acara ini ya Pak Hasan dengan baik. Baik, saya akan izin remove Pak Hasan supaya bisa melanjutkan kegiatannya. Nah, luar biasa teman-teman ya. Semua di rumah, siapa nih yang udah makin semangat lagi nih habis dapat dukungan dan dorongan dari Pak Nyoman dan Pak Hasan ini? Langsung dari Kemdikbud loh, Kementerian Pendidikan loh. Ini luar biasa sekali. Siapa yang pengen suatu saat seperti Pak Hasan atau Pak Nyoman kerja di Kemdikbudristek, boleh tulis di chat. Tadi saya lihat ada yang pengen langsung jadi operator belajar ID loh. Waduh, ini siapa nih yang jadi pengen ini? Ada Brian yang pengen jadi Menteri Pendidikan. Coba bayangin, ini cita-citanya luar biasa. Benar kata Pak Hasan tadi ya. Udah nggak perlu ditunjukkan lagi, udah pada semangat semua. Siapa yang pengen? Tuh, udah banyak yang bilang saya. Nah, kalau mau jadi seperti Pak Hasan ya atau Pak Nyoman kerja di Kemdikbudristek, pastinya harus punya akun belajar ID dulu dan bisa manfaatinya. Betul. Ya Pak Hasan ya. Dan akun belajar ID ini nggak cuma Pak Hasan, Pak Nyoman dan teman-teman sekalian yang punya, saya juga punya loh. Saya juga punya loh. Nah, hari ini kita juga akan mau ketemu nih Pak Gusman, tim teknologi nih yang akan membantu. Yang sebenarnya sudah membantu ya dari kita meluncurkan akun belajar ID ini. Akan memperkenalkan, dari tadi mungkin kita ngomong akun belajar ID ini apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih, apa akun belajar ID ini apa sih kira-kira? Nah, nanti kita mau tahu ya. Kita mau langsung ketemu sama dari tim teknologi yang mengelola akun belajar ID. Karena dari tadi banyak yang bertanya akun belajar ID ini apa ya mungkin ya. Boleh tulis di chat Bapak, teman-teman semua nih yang belum tahu akun belajar ID apa, boleh kenalan nih. Nah, kalau nggak tahu, kita hari ini mendatangkan tamu spesial sebagai dari tim ahli teknologi mewakili GovTech Edu yang memang sehari-harinya mengelola dan membantu akun belajar ID. Kita tanpa berlama-lama lagi langsung saja memanggil Nilam, Kak Nilam ya, panggilnya Kak Nilam Triyakawati. Halo Kak Nilam, panggilnya Kak Nilam. Halo. Ya. Boleh kenalan Kak Nilam sama anak-anak nih yang udah hadir hari ini nih. Silahkan Kak Nilam kenalin diri dulu kali ya. Iya, boleh. Halo teman-teman semua, adik-adik semua. Dari Ki Hajar Gen ini, aku Nilam dari tim ahli teknologi khususnya untuk belajar.id dari GovTech Edu. Hari ini bakalan sharing-sharing terkait apa sih belajar.id yang dari tadi disebut-sebut terus itu. Iya nih. Nah, ini udah langsung pada penasaran apa sih aku akun belajar ID Kak Nilam katanya. Aku belum tahu tuh. Nah, langsung aja nih Kak Nilam ya, kayaknya banyak yang penasaran. Silahkan Kak Nilam menjelaskan nih, tuh banyak yang menyapa Kak Nilam di chat nih, pasti pada mau kenalan nih. Oke, halo. Silahkan Kak Nilam. Langsung kenalan sama akun belajar ID-nya juga nih yang penting ya. Iya, betul. Yang pertama aku juga mau bilang terima kasih banget nih buat teman-teman dan adik-adik semua yang udah luangin waktunya di siang hari, di hari Sabtu ini untuk cari tahu lebih
lanjut apa sih belajar.id? Nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan. Apa sih akun belajar.id itu? Jadi, akun belajar.id ini, dia ini seperti akun email pada umumnya, tapi ini memang khusus diberikan oleh Kemendikbud nih. Jadi akun belajar.id ini terdiri dari nama akun dan juga kata sandi yang memang diperuntukkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan juga untuk mengakses berbagai platform yang ada di Kemendikbud Riset, seperti itu. Nah, selanjutnya siapa aja sih yang bisa dapat akun belajar.id? Di sini ada 5 komponen, tapi mungkin untuk adik-adik di sini cukup melihat di komponen pertamanya saja. Memang adik-adik boleh banget nih punya punya akun belajar.id, dan memang kalian adalah target untuk memiliki akun belajar.id ini. Nah, ini tuh untuk semua jenjang, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, dan juga untuk SLB. Jadi semua bisa dapetin akun belajar.id gitu. Nah, mungkin bisa langsung next aja. Iya, siapa aja nih yang dapat nih, Kanilam? Coba betul. Kita jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada nih contoh-contoh domain-domainnya yang ada yang mendapatkan akun belajar.id. Nah, mungkin bisa fokus di bagian peserta didiknya aja. Nah, untuk masing-masing jenjang nanti nama domainnya itu akan menyesuaikan nih dengan jenjangnya adik-adik sekalian. Seperti itu, Mas Coach Steven. Jadi misalnya Nilam sekolahnya di SMA, nanti Nilam akan mendapatkan akun belajar.id-nya seperti Nilam at sma.belajar.id, seperti itu ya adik-adik. Mantap. Nah, nanti juga akan berlaku untuk jenjang-jenjang lainnya nih. Jadi semua akan menyesuaikan pada jenjang sekolah adik-adik sekalian. Seperti itu. Oke, jadi ini seperti akun email ya adik-adik semua ya. Nanti tergantung jenjangnya apa nih. Coba mungkin tulis di chat siapa yang jenjang SMP, SMA atau SMK atau bahkan ada yang SD, mungkin boleh tulis di chat. Jadi mungkin kalian bisa tahu ya siapa aja yang hari ini hadir, dari mana aja, SD, SMP, SMA atau SMK. Karena semuanya tuh dapat, hari ini akan dapat hadiah akun belajar juga ya. Nah, teman-teman dapat langsung tuh. Siapa yang mau? Ayo tulis di chat ya. Nah, lanjut ya Nilam, mungkin pengen tahu kenalan apa sih manfaatnya? Kenapa harus pakai akun belajar sih, Kanilam? Mungkin Kanilam bisa jelasin nih. Tuh. Iya nih, jadi manfaat untuk akun belajar.id ini, yang pertama memang dia akan lebih memudahkan ya untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Nanti detailnya seperti apa sih mempermudahnya akan dijelaskan oleh Coach Steven atau Coach Guzman ya teman-teman. Nah, selain itu juga tentunya akan lebih aman nih nyimpen data-data untuk belajarnya adik-adik sekalian, tugas-tugas, PR-PR dari sekolah, itu bisa disimpan lebih aman juga nih di akun belajar.id. Nah, selain itu juga, kalau misalnya adik-adik juga ada yang punya Chromebook, nah, loginnya itu juga menggunakan akun belajar.id loh, kayak gitu. Nah, dan yang terakhir, kalau misalnya dari Kemendikbud kita ada info-info nih, kita juga akan mengirimkan melalui email belajar.id adik-adik sekalian, seperti itu. Wah, keren banget ya, banyak sekali manfaatnya, Kak Nilam. Ini pasti sangat memudahkan untuk pembelajaran ya. Nah, kita pengen kenal lebih tahu gimana sekarang saya pengen dapetin. Siapa yang pengen dapet akun belajar? Coba tulis di chat. Nah, hari ini Kanilam akan bagi-bagiin cara tips dan trik menggunakan mendapatkan ya Kanilam akun belajar. Betul. Silahkan Kanilam. Siapa nih yang belum dapat? Nah, terus masih bingung gimana cara dapetin akun belajar.id-nya? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan akun belajar.id ada 2 cara. Yang pertama, kalau misalnya adik-adik mengenal admin sekolahnya, nanti bisa langsung tanya itu ke admin sekolahnya atau melalui gurunya. Nah, nanti bisa dibagikan langsung juga akun belajarnya ID-nya apa. Tapi kalau adik-adik mau mengecek sekarang secara mandiri akun belajar ID-nya udah ada belum ya, atau apa ya akun belajar.id-nya, bisa banget nih sekarang kita bareng-bareng buka website belajar.id di masing-masing, mungkin kalau adik-adik lagi buka di handphone atau di laptop, bisa langsung bareng-bareng buka nih akun belajar.id-nya. Nanti ya aku akan jelasin nih step-stepnya dan kita bisa ngecek bareng-bareng nih jadinya. Siap. Silahkan, boleh dipakai handphone juga bisa ya Kak Nilam, yang nggak punya bisa. Laptop pun bisa ya. Betul, bisa pakai handphone, pakai laptop, apapun. Bisa tablet aja langsung. Buka sekarang ya teman-teman. Yuk buka di www.belajar.id. Ya betul, di situ Coach Steven. Kita buka bareng-bareng ya, akun belajar.id. Nanti tampilannya akan seperti ini.
Nah, selanjutnya adik-adik bisa langsung lihat nih, ada pilih tipe pengguna. Nah, ini diklik aja dan dipilih bagian peserta didik. Siap. Lalu setelah kita, ya, kita pilih, lalu kita klik cari akun pembelajarannya. Lalu dimasukkan NPSN-nya apa. Nah, mungkin adik-adik juga pada bingung, NPSN ini apa sih? Nggak tahu nih apa nih NPSN. Nah, NPSN. Betul. Nah, sebenarnya di sini ada link untuk ke lupa NPSN. Dan ini bisa diklik. Namun, sepertinya tadi pagi aku cek masih sepertinya sedang perbaikan ya untuk linknya. Jadi, referensi datanya. Iya, betul. Jadi referensi websitenya sepertinya sedang dalam perbaikan. Tapi adik-adik di sini nggak usah khawatir, karena kita juga udah sediain nih untuk teman-teman yang join. Ada di sebelah sini. Nah, nih Coach Gusman boleh izin share link-nya nih. Ini salah satu manfaat dari Belajar ID. Kita bisa membagikan link informasi yang bermanfaat. Nah, salah satunya sekarang kita sudah mendokumentasikan ya semua NPSN dari peserta Gen Ki Hajar. Benar ya, Kak Nilam ya? Betul. Jadi sekolah-sekolah sudah ada. Mungkin ada yang tanya, NPSN itu apa sih, Kak Nilam? Singkatannya apa? Nah, ya, NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional ya. Iya, betul. Nomor pokok sekolah nasional. Terima kasih, Coach Steven telah dibantu aku. Nah jadi... kalian bisa langsung search aja control F, terus nanti bisa di-set aja nih nama sekolahnya apa dari sekolahnya. Bisa langsung nanti cari ya. Betul, itu kelebihannya kan, Coach ya, Coach Steven ya, dari Docs ini. Jadi bisa langsung di-search aja nih sekolahnya apa, nanti langsung dapat NPSN-nya berapa. Nah, itu yang dipakai untuk mencari akun Belajar ID-nya. Oh gitu, siap-siap. Langsung dibagi Coach Kusman, udah ada 11 orang yang masuk, saya lihat. Ayo teman-teman semua masuk, cari NPSN-nya. Kita cari main game dulu nih, cari NPSN-nya. Ayo, udah ketemu belum? Yang udah ketemu boleh tulis di chat. Nah, ya. Tapi kalau nggak sempat sekarang nanti aja bisa ya, Kak Nilam ya, setelah sesi ini. Iya, betul. Boleh. Nanti bisa dicoba lagi ya, boleh banget. Boleh. Aku lanjutkan ke sini, bisa langsung dimasukin aja tadi NPSN-nya dapatnya berapa. Aku akan contoh. Pakai contoh aja ya ini. Nah, kemudian nanti diklik selanjutnya. Oke. Nanti kalau sudah diklik selanjutnya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus masukin nih nama lengkapnya dan tanggal lahirnya. Nah, gitu. Masukin aja ya. Untuk contohnya. Iya, jadi harus masukin dulu lah ya di sini nih. Nama lengkap. Namanya harus lengkap ya, jangan kurang satu huruf teman-teman semua. Nah, ini contohnya. Lengkap. Kalau empat kata gitu. Tanggal lahirnya, apalagi lalu dimasukkan juga layarnya saya buat full screen ya biar lebih kelihatan. Boleh. Masukin tanggal lahirnya, kita lihat ya. Coba kita lihat. Nah, kita klik dimasukkan. Lalu diklik selanjutnya. Bisa. Ih, langsung dapet loh. Iya, betul. Kanilam, ini belum aktif, kenapa ya? Dia belum aktif nih. Nah, kalau belum aktif seperti ini, yang perlu dilakukan adalah kita aktivasi. Gimana sih caranya? Dari sini, langsung diklik aja nih, ada aktifkan akun. Bisa langsung diklik. Lalu, nanti bisa dipilih nih, akun Belajar ID-nya mau dikirim lewat apa? Lewat email pribadi atau nomor handphone pribadi. Nah, khusus untuk nomor handphone ini memang harus terdata oleh operator sekolah di data pokok pendidikan atau data Dapodik. Namun yang lebih fleksibel itu yang bagian email pribadi justru. Jadi klik aja email pribadi, lalu nanti nih untuk kolom ini bisa di sini email pribadinya apa. Misalnya ke email aku. Lalu diklik aja. Lalu nanti diklik nih kirim. Nanti akan akun Belajar ID Anda telah terkirim, lalu cek di emailnya gitu, Coach. Nanti, gitu. Betul, mudah sekali kan?
Nah, jadi nanti akan terkirim email sama passwordnya atau emailnya aja. Betul, email dan juga passwordnya. Nah, setelah dapat email sama passwordnya, itu tinggal diaktivasi aja. Seperti mengaktivasi email biasa, mungkin kita bisa langsung balik lagi ke slides-nya ya. Boleh, boleh. Aku akan balikin lagi ya ke slides-nya. Nah, jadi sedikit recap ya, Kak Nilam ya, mungkin. Jadi ada dua cara nih untuk dapetin akun Belajar ID. Betul ya, Kak Nilam ya? Betul. Jadi ada operator, jadi harus ngobrol tuh, minta aja tanya gurunya kalau nggak tahu. Apa sih operator? Tanya ibu gurunya, wali kelasnya. Aku mau dapat akun Belajar ID dong, gimana caranya? Nah, nanti ditanya gurunya, nanti diarahan ke operator. Ya, seperti itu. Atau tanya wali kelasnya dulu, boleh. Ya. Atau kalau memang nanti, aduh, masih belum ada, teman-teman bisa cari sendiri di website www.belajar.id. Nah, tinggal langsung masuk aja emailnya dan semuanya tuh, sehingga teman-teman bisa langsung dapetin. Dan kalau lupa NPSN, jangan lupa, tadi kita sudah kasih di bit.ly/cari-npsn. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Ya, silahkan. Ini tugas pertama nih, teman-teman aktifkan dulu akun Belajar ID. Setelah ini nanti akan dapat kejutan-kejutan yang seru loh. Ya. Baik, Kak Nilam, kita lanjut lagi kali ya untuk presentasinya. Siap. Nah, silahkan nih Kak Nilam, mau next lagi? Oke, kita langsung ke bagian aktivasi aja ya. Tadi kan udah dikirimin ya ke emailnya pribadinya adik-adik sekalian. Apa akun Belajar ID-nya dan juga password-nya. Nah, sekarang tinggal kita aktifasi nih akun belajar.id-nya. Itu gampang banget, tinggal masuk aja ke website mail.google.com. Oh gitu. Lalu, betul, nanti langsung dimasukin aja email Belajar ID-nya sama kata sandi atau password yang udah didapetin. Udah deh, habis itu diikutin aja step-nya di klik selanjutnya, dibaca syarat ketentuannya, lalu langsung diklik terima aja. Terus langsung dibuatin nih kata sandi baru khusus buat adik-adik doang yang tahu nih. Jadi buat lagi kata sandinya yang baru yang mudah diingat juga ya buat adik-adik. Nah, setelah diganti kata sandinya udah aktif, akun Belajar ID-nya udah bisa dipakai gitu. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi sangat mudah ya. Jadi silakan boleh tulis di chat siapa yang sudah aktifkan akun Belajar ID-nya dan sudah melakukan seperti yang tadi Kak Nilam bilang, udah masukin mail.google.com dan sudah ubah sandi sehingga akun belajar kamu sudah aktif. Coba tulis di chat, kita pengen tahu ya Kak Nilam, siapa aja yang sudah punya. Ini ada berapa yang udah punya, tapi ada mungkin yang baru pertama kali langsung. Nah, yang udah punya jangan lupa kasih tahu adiknya ya Kak Nilam ya, mungkin iya, adiknya betul. Ataupun teman-temannya ya, jangan lupa ya, seperti itu Kak Nilam. Oh iya Kak Steven, Kak Nilam, tadi saya lihat juga nih ada link nih, teman-teman bisa juga kalau misalnya kita kecepatan nih, teman-teman bisa langsung tuh klik tuh bit.ly/panduan aktivasi akun Belajar ID. Saya taruh nih ya di chat. Nanti kalau misalnya mau mengingat kembali, bisa langsung aja klik videonya. Udah ada tutorialnya nih, khusus buat adik-adik semua. Diulang lagi ya nanti. Nah, Kak Nilam, mungkin banyak kita, siapa yang pernah di sini lupa password nih? Seringkali kan kita lupa password, bener kan nih? Apalagi kita ya. Aduh, bingung password saya apa nih. Siapa yang pernah lupa password? Nah, di sini juga Kak Nilam, gimana sih ya cara ngeriset password ya Coach Gusman ya? Kak Nilam nih pasti bingung banget nih. Kalau lupa password, apa yang harus saya lakukan nih? Silahkan. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik sekalian udah punya akun belajar, terus mau masuk terus lupa passwordnya apa, kita sebenarnya punya dua cara. Nah, yang pertama, memang harus bilang ke operator sekolahnya atau ke admin sekolahnya. Jadi kembali bisa ditanya ke bu gurunya aja atau pak gurunya, admin atau operator sekolahnya yang mana ya gitu. Nanti bisa tuh request minta tolong untuk di resetin passwordnya. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian juga bisa minta di resetin passwordnya melalui website belajar.id. Jadi di website belajar.id, kalau di hari kerja, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, itu tuh nanti di bagian kanan bawahnya ada tombol, namanya tombol butuh bantuan. Oh gitu. Nah, ya, seperti gitu. Yang ini ya. Iya betul. Nah, ini tuh nanti akan ada nih yang ngebantuin adik-adik sekalian untuk riset passwordnya. Cukup diisi aja formnya, terus nanti dipilih kategori masalahnya lupa password atau reset password. Nah, nanti di request aja di situ, gitu. Wah, keren, Kak Nilam. Jadi bisa juga reset password ya, jadi nggak takut kalau passwordnya lupa. Seperti betul. Itu.
Nah, kita pengen tahu nih Kak Nilam, tadi kan udah kenalan dengan akun belajar cara reset password. Kalau udah dapet nih, ternyata saya lihat banyak yang udah dapet nih anak-anaknya. Pasti pengen tanya, masa berlakunya sampai kapan sih Kak Nilam akun ini? Nah, silahkan nih Kak Nilam. Oke, jadi masa berlaku akun belajar.id ini tuh akan bisa terus digunakan selama adik-adik semua masih terdaftar di sekolah. Artinya masih terdaftar juga di data kuah pendidikan atau datanya Dapodik, jadi bisa pakai terus sampai adik-adik itu nantinya pindah ke jenjang selanjutnya atau memang adik-adik sekalian memang sudah tidak lagi bersekolah atau misalnya sudah lulus nih dari SMA atau SMK, nah itu udah nggak bisa lagi nih pakai akun belajar.id-nya atau misalnya adik-adik ada yang tadinya sekolah di sekolah dasar lalu berpindah ke sekolah di bawah naungan Kemenak, misalnya pindah ke sekolah madrasah gitu. Nah, itu juga udah nggak bisa dipakai akun belajar.id-nya. Seperti itu, Coach. Baik. Jadi memang prinsipnya akun belajar ini digunakan kalau teman-teman sudah terdaftar di data Dapodik ya. Betul. Dan jika berubah domain akan terjadi perpindahan jenjang. Baik, thank you nih. Nah, mungkin ini teman-teman perlu tahu kalau nanti penggunanya dinonaktifkan. Nah, ini harus penting dicatat nih teman-teman, harus cek email terus-menerus. Kenapa? Karena nanti ada notifikasi ya email ya. Ini apa nih Kak Nilami? Betul. Jadi kita pasti kasih tahu nih kalau misalnya adik-adik misalnya udah lulus nih dari SMA atau dari SMK, udah berarti kan sudah tidak lagi menjadi terdaftar di data Dapodik ya. Jadi akun belajar tadinya otomatis akan dinonaktifkan. Nah, sebelum dinonaktifkan, kita pasti akan memberikan notifikasi melalui email 30 hari sebelum kita nonaktifkan. Jadi harus selalu dibuka emailnya untuk dicek. Nah, nanti kita udah kasih tahu step-stepnya harus apa. Misalnya juga teman-teman atau adik-adik ini mau pindahin datanya harus seperti apa langkah-langkahnya, itu sudah tertulis detail di emailnya, seperti itu Coach. Wah, jelas ya. Teman-teman coba cek emailnya, ada nggak nih kalau email seperti ini ada, harus dicek kembali ya Kak Nilam ya. Kalau nggak nanti bisa bingung nanti hilang. Nah, ini banyak juga pertanyaan Kak Nilam. Kalau saya baru naik kelas nih, ya saya pindah dari SMP ke SMA. Siapa yang kelas 10 SMA atau kelas 7 nih, boleh tulis di chat. Nah, apa yang akan terjadi kalau pindah jenjang nih? Silakan Kak Nilam, apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalnya adik-adik ini berpindah jenjang, misalnya tadinya di SD lalu naik kelas ke SMP, nah memang nantinya akun belajar.id-nya akan berubah juga nih domainnya. Udah nggak pakai domain di jenjang SD lagi. Dia harus berubah ke jenjang barunya di SMP, seperti itu Coach. Siap. Jadi memang harus dicatat ya kalau perpindahan jenjang ya, luar biasa nih. Nah, kira-kira step-nya tuh ada tiga nih. Yang pertama, datanya dari adik-adik sudah pindah. Kita mendapatkan data bahwa sudah pindah nih adik-adik ke jenjang sekolah selanjutnya, misalnya ke SMP. Lalu setelah terdata, dari belajar ID akan mengirimkan email pemberitahuan nih. Kalau misalnya akunnya akan berubah ya, akan berpindah jenjang ya. Jadi harus dibaca juga emailnya nih Coach. Jadi sama seperti yang tadi dinonaktifkan, harus dibaca terus emailnya dan kita akan kasih waktu 30 hari untuk teman-teman pindahin datanya dari domain yang lama ke domain yang baru, dari jenjang SD misalnya ke jenjang SMP-nya, seperti itu. Nah, mungkin pada bingung, nah akun barunya tuh dapetnya di mana gitu, akun jenjang barunya dapet di mana, tetap bisa dicek di website belajar.id-nya atau bisa juga minta ke operator sekolahnya yang di sekolah barunya, seperti itu. Siap. Jadi memang ini prosesnya nih, udah ada yang bilang kelas 10, tolong dicatat ya poin-poin ini, jangan lupa nih. Teman-teman harus cek ya emailnya berkala. Betul. Nah, ini udah emailnya nanti seperti ini ya, pengguna yang pindah. Iya, ini contoh untuk emailnya seperti apa. Siap. Jadi yang kelas 7 dan kelas 10 catat ya, jangan sampai nanti pakai email yang lama karena pasti di-update ya Kak Nilam ya. Betul, cek sekali. Email berkala. Nah, oke. Nah, ini nih sekarang kita akan tahu nih kalau teman-teman ada yang siapa di sini yang belum punya? Ada nggak nih yang belum punya akun belajar ID nih? Kalau belum ada nih pasti Kak Nilam pengen kasih tahu gimana caranya. Nah, ini bisa disebarkan nih ke semua teman-temannya ya. Gimana nih Kak Nilam? Silahkan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman emang belum punya nih, sebenarnya tetap juga ada dua cara. Yang pertama bisa ngomong juga ke operator sekolahnya, nanti di-requestin.
atau bisa juga ngecek sendiri dan request sendiri. Sama kita balik lagi kali ya ke bareng-bareng cek website belajar.id-nya. Mm-hmm. Ini ya Kak Nilam. Ke mungkin bisa pindah screen ke screen, ya. Okay, ke belajar.id. Sudah? Ke tempat ke apa ke screen aku mungkin bisa dipindahin. Udah? Iya, betul. Aku udah tampilkan. Sip. Oke, nah, bisa dibuka lagi ya adik-adik semua belajar.id-nya. Lalu sama sih sama nih step-nya, kita pilih yang peserta didik, lalu klik cari akun pembelajaran. Sebenarnya ini semua step-nya masih sama. Dimasukin aja, kita pakai contoh aja ya. Dan lagi ya. Betul. Hmm. Kalau saya nggak ketemu nanti ya, aduh gimana nih akun belajar ID-nya. Ada nggak yang belum dapat nih teman-teman, boleh tulis di chat. Kalau ada boleh tulis di chat yang belum dapat akun belajar. Nah ini ada Butika, belum punya katanya. Nah ini perhatikan Kak Nilam. Iya, diklik selanjutnya, lalu tetap dimasukin ya nama lengkapnya. Masukin yuk. Nih yang belum punya nih, kemarin sih ada Rama, belum punya Kak. Kemarin coba bikin nggak bisa, harus hubungi operator sekolah ya Kak katanya. Gitu. Ya, padahal sih enggak ya, di sini bisa. Betul. Coba-coba dicatat poin-poinnya nih. Oke, okay, nanti kalau udah diisi kita klik selanjutnya. Hmm. Oh, jadi kalau, betul, jadi nanti kalau misalnya teman-teman memang sudah terdata nih di data Dapodiknya itu, harusnya tampilannya seperti ini kan. Jadi Anda belum memiliki akun pembelajaran. Nah, tapi akan muncul nih tombol request akunnya di bagian bawah. Oh gitu, bisa request ya berarti ya anak-anak ya? Bisa. Oke, gimana nih cara requestnya nih? Tinggal klik tombolnya aja ya? Klik aja tombolnya, habis itu tinggal pilih sama kayak tadi, kita pilih mau dikirim kemana. Kita pilih ke amal. Ya. Betul, nanti dimasukin aja email pribadinya apa. Oke, nanti akan... Nanti diklik. Krim detail akunnya diklik aja seperti itu. Nah, ini ada bisa dibaca juga ya adik-adik. Jadi memang akan membutuhkan 3 hari kerja ya untuk pembuatannya seperti itu. Oke, wah menarik sekali. Dan ternyata nih Kak Nilam, aku senang banget karena ada namanya Gilang, boleh tulis di chat nih dari SMP atau SMA. Dia kemarin bikin sendiri loh, kan cepat ternyata. Aduh, ternyata udah ada yang membuktikan apa yang Kak Nilam bilang ya. Jadi teman-teman yang belum dapat akun, ini udah terbukti nih, ya ada yang udah bisa klaim sendiri dan bikin cepat dan bisa diproses. Jadi ayo dikasih tahu teman-temannya ya supaya bisa klaim. Baik Kak Nilam. Ini aku balik lagi ke slide-nya Kak Nilam. Iya, balik lagi. Ya. Nah, jadi yang langkah pertama harus cek dulu ya ke operator atau yang kedua ke website belajar ID-nya. Ya, dan teman-teman jangan lupa bisa request. Iya, ini step-stepnya aku tulisin kembali. Jadi kalau misalnya adik-adik lupa nih, bisa cek lagi nanti videonya atau bisa cek lagi slide-nya juga kayak gimana. Udah aku buatin step-nya untuk satu persatu seperti apa. Oke, dicatat ya teman-teman. Jangan lupa untuk bisa aktifin ya, bisa request akun mandiri. Ya, dan ini udah lengkap sekali ya Kak Nilam dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya nih. Waduh. Oke. Jadi memang teman-teman harus memasukkan data-datanya ya, baru nanti bisa dikirimin akun email Gmail ininya. Nah, tadi banyak yang cerita udah punya akun belajar ID nih Kak Nilam. Sebenarnya apa sih yang boleh kita lakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan Kak Nilam? Boleh kasih tahu Kak Nilam. Iya, jadi kalau misalnya adik-adik semua udah menggunakan akun belajar.id, pastikan dipakainya dengan bijak ya. Kayak apa aja sih yang boleh dilakukan dan yang apa aja sih yang harus dihindari. Nah yang pertama memang untuk passwordnya itu harus disimpan sendiri, jangan dibagikan ke teman-teman lainnya. Jadi passwordnya memang harus khusus untuk adik-adik sendiri untuk per akunnya ya. Nah yang kedua, pastikan untuk akun belajar.id-nya ini tuh dipakai memang untuk proses belajar dan mengajar. Jangan dipakai untuk hal-hal yang seperti misalnya malah mengcopy pekerjaan orang lain, jangan seperti itu. Jadi benar-benar dipakai untuk belajar mengajar yang baik. Lalu juga bisa dipakai untuk alat komunikasi dan kolaborasi secara daring. Nah, nanti lebih detailnya pakai apa aja sih, itu nanti akan dijelaskan lagi nih sama Coach Steven. Nah, yang harus dihindari memang untuk semua kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran ya teman-teman sekalian gitu.
dan jangan sampai dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan ilegal ataupun juga yang melanggar hukum gitu. Nah, catat nih ya. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman semua nih. Silahkan menggunakan dengan bijak nih. Nah, dan jangan lupa aktifkan menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut nih, Kak Nilam, ini bisa nanyanya kemana ya, Kak Nilam? Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut nih tentang akun Belajar.id, kita tuh udah siapin satu website khusus yang isinya artikel mengenai Belajar.id. Mau tahu lagi tentang Belajar.id tuh bisa langsung dikunjungi nih, bit.ly/faq-belajar-id. Nah, bisa cari tahu deh semuanya tentang Belajar.id di situ. Siap, jadi bisa ya ditanya-tanya lebih lanjut. Dan kalau untuk khusus peserta Gen Ki Hajar nih, kita punya spesial nih Kak Nilam nih ya. Apa nih Kak Nilam nih? Kalau jadi, yang belum ada. Ya betul, khusus teman-teman atau adik-adik semua nih peserta Gen Ki Hajar yang memang sudah mencoba menggunakan step-step yang tadi kita lakukan bersama-sama, tapi masih belum ketemu juga nih akun belajar.id-nya. Nggak usah khawatir, langsung diisi aja. Itu ada link-nya, diklik aja, lalu langsung diisi. Nanti data-datanya. Dan nanti akan kita kirimkan akun belajarnya ke email yang email pribadi yang dituliskan di data tersebut, seperti itu Coach. Wah, luar biasa nih Kak Nilam. Jadi ini teman-teman di Gen Ki Hajar sebenarnya udah sih ini ya, akan dibantu sekali ya Kak Nilam ya. Jadi ini sangat beruntung sekali nih teman-teman. Wah, luar biasa. Kita mau kasih tepuk tangan dulu dan ucapan terima kasih buat Kak Nilam nih, karena sudah hadir hari ini dan sudah membantu ya Kak Nilam. Spesial untuk Gen Ki Hajar dapetin akun Belajar ID-nya. Boleh tulis di chat teman-teman semua ucapan terima kasihnya ke Kak Nilam yang hari ini membantu teman-teman ya mengarahkan bagaimana mendapat akun Belajar ID. Sekali lagi terima kasih Kak Nilam ya, atas informasinya. Ada lagi Kak dari Kak Nilam? Mungkin akhir pesan buat adik-adik nih yang udah semangat aktivasi nih, silakan Kak Nilam. Iya, mungkin lebih ke jangan lupa diaktivasi aja, terus juga diajak juga teman-temannya untuk aktivasi belajar.id karena benar-benar banyak sekali manfaatnya dengan dari akun belajar.id. Gitu aja sih Coach. Terima kasih Kak Nilam, ini banyak yang sudah sangat senang sekali atas bantuannya Kak Nilam. Nah, ini ada pertanyaan pas banget nih. Nanti setelah ini Kak Nilam bisa melanjut aktivitas ya Kak Nilam. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan ininya. Banyak yang bertanya nih, tadi Kak Nilam juga udah sempat mention, akun Belajar ID sudah aktif, sekarang apa? Nah, izinkan kami nih Kak Nilam untuk membagikan sesinya. Jadi saya minta izin untuk Kak Nilam, saya bisa taruh di backstage kembali supaya bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Kak Nilam. Iya. Wah, luar biasa, banyak yang senang sekali materi hari ini ya Coach Guzman. Nah, ini yang hari ini kita akan jelasin hari ini buat teman-teman yang luar biasa ini nih. Apa sih yang membuat akun Belajar ID ini spesial? Nah, ya. Ini pasti beda ya Coach Guzman ya. Ini kalau saya bilang akun Belajar ID itu spesialnya itu pakai telur, pakai kornet, pakai sosis, pakai keju lagi. Nah, ini pokoknya udah luar biasa deh. Karena kalau kita mau bilang nih perangkat rekan-rekan punya akun Belajar ID, ini sebenarnya adalah perangkat yang bisa menginspirasi rekan teman-teman semua untuk belajar dari mana saja, kapan saja, dan bisa pakai untuk apa aja. Benar. Kira-kira kayak gitu. Dan jadi, ya, Pak silakan Coach Steven. Jadi ini saya mau kasih tahu dulu, akun Belajar ID ada yang udah tahu belum? Yang dipakai ini sebenarnya adalah akun Google Workspace for Education. Nah, ini udah dipakai oleh 170 juta ya. Pengguna di seluruh dunia, coba bayangin nih ya. Dan 150 juta siswa di seluruh dunia. Ini jangan sampai kita ketinggalan ini ya tren ya, karena udah pada pakai nih. Jadi teman-teman semua jangan sampai tidak ikutan tren ya, karena semua orang ini udah ada pakai akun Belajar ID yang memiliki fasilitas Google Workspace for Education. Nah, mungkin banyak yang tanya, Coach Guzman, apa sih perbedaan Google Workspace-nya akun Belajar ID dengan gmail.com? Nah, ini banyak sekali yang nanya. Karena kan sebenarnya Google Workspace itu mungkin apa sih? Mungkin mereka tanya, apa itu Google Workspace, Coach Guzman, sebenarnya? Nah, mungkin saya jelasin dari bedanya ya. Kalau bedanya, saya cuma bisa kasih tanda kayak gini. Oh, apa itu Coach Guzman artinya? Bedanya langit dan bumi, teman-teman. Oh gitu, apa? Jadi kita mulai dari satu, kalau kita pakai akun Belajar ID, teman-teman nih, ini fiturnya jauh lebih lengkap.
Oh gitu. Ada Apa banyak aja? fitur yang istilahnya kalau misalnya teman-teman pakai Gmail biasa itu, akun biasa, itu nggak ada. Itu Oh nggak ada. gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi, oke. Jadi Google Workspace tadi kan ada Gmail nih, Coach Gusman. Apa bedanya Gmailnya Google Workspace sama gmail.com? Nah. Nah, yang pertama, kalau misalnya di Gmail yang biasa, itu kita ada iklan-iklannya. Oh gitu. Kadang-kadang suka masuk iklan gitu. Nah, tapi kalau kita Oh. di Gmail yang belajar ID, teman-teman semua, itu aman, bebas iklan. Ada iklan. Siap. Dan istilahnya kayak teman-teman tadi, kan Nilam udah jelasin, aduh lupa password, gampang, jangan khawatir, bisa ke situs belajar IT, bisa tanya ke operator, tapi kalau misalnya kita pakai akun biasa, lupa password, aduh pusing deh, Iya pasti ya. bikin bar akun baru lagi. Pas Ribet. bikin akun baru, kalau umurnya Nah. belum cukup, aduh pasti berbohong lagi. Betul. Nah, teman-teman harus sekarang tahu bedanya apa. Karena sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas seru seperti Google Drive, Google Meet. Siapa yang pernah pakai nih? Boleh tulis di chat. Siapa yang udah ada akun Google Belajar ID dan udah pakai fasilitasnya? Kalau udah pakai nih, saya minta boleh tulis di chat apa aja aplikasi yang udah dipakai nih. Saya pengen tahu anak-anak udah pakainya apa aja nih, Coach Gusman. Karena Betul, sebenarnya betul. banyak kecanggihan-kecanggihannya. Ada video call, ada penyimpanan data yang lebih canggih. Wah, pokoknya keren banget deh. Ya, jadi Nah, itu. siapa yang udah pakai dan apa, tulisin aplikasinya. Karena di Google Betul. Workspace, Coach Gusman, itu tuh nggak cuma Gmail. Banyak orang cuma tahunya ini hanya email. Padahal nggak Enggak. cuma email. Ya. Aduh, kalau misalnya cuma tahu email doang, aduh sayang banget itu Sayang baru banget. seujung kuku. Iya, itu ada Google Meet, Google Drive, dan kita akan explore sama-sama ya. Siap-siap teman-teman semuanya nih. Mungkin Nah. sebelum kita explore, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman nih. Siapa yang pas disuruh kumpulin data, kumpulin file, kumpulin laporan sama gurunya, masih suka ketinggalan? Bu, USB saya ketinggalan. Nah, boleh tulis di chat ya. Atau mungkin habis kerja kelompok sama teman-temannya, pindahin data dari komputer satu ke komputer lain. Aduh, komputer saya kena virus, jadi lemot. Aduh. Nah, itu jangan sampai nih ya. Karena dengan akun belajar harusnya itu tidak terjadi ya. Tidak Makanya dong. hari ini saya akan bagikan, catat ya teman-teman ya. Ada 5 topik apa sih manfaat akun belajar ya, yang akan kita bagikan jadi 5 topik. Catat ya teman-teman ya. Nanti semuanya dicatat ya. Yang pertama, bikin kamu jadi lebih cerdas, bikin kamu jadi lebih cermat, bikin kamu jadi lebih tangguh, bijak, dan berani. Kita akan eksplor satu-satu ya, Coach Gusman, apa aja nih. Pertama, cerdas, Coach Gusman. Dengan akun belajar ID ini, teman-teman semua bisa lebih cerdas berbagi pesan, file, hasil belajar. Kenapa? Sebelum saya mau jauh-jauh nih, Coach Gusman, saya Wah, pengen tanya ya, teman-teman apa ini? semuanya. Sekarang buka HP-nya. Wah, ini kesempatan yang ada HP-nya boleh buka atau tablet-nya buka. Coba dicek. Teman-teman lihat, kira-kira teman-teman saya pengen teman-teman cari nih. Nanti coba lihat ya siapa yang bisa tebak duluan nih, Coach Gusman. Cari 2 perbedaan akun email ini. Nah, yang mana yang akun Waduh. email gmail.com, yang mana yang akun email belajar ID. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, Nah, ada yang tahu nggak nih? ini Kita lihat. serupa tapi tak sama ya. Ya, serupa tapi tak sama. Coba, saya pengen minta tulis di chat. Ayo, siapa nih yang bisa ketemu jawaban pertama kalinya, nanti kita catat ya namanya Coach Gusman ya. Siapa aja nih? Nah. Oke, yang di sini kita lihat ada Yogi Trianto, ada forum chat yang kanan. Apalagi? Ada lagi nggak yang bisa ketemu? Ada lagi yang beda loh, Coach Gusman. Ada satu lagi. Kanan Pak, apa? kan, nih si teman kita Pansu, kanan itu apa? Iya kita kan ada kanan ada kiri, tapi yang belajar ID sama yang Gmail itu yang mana yang kanan, yang kiri apa, yang kanan apa gitu? Nah, ada yang tahu perbedaannya apa? Nah, langsung coba tebak nih, siapa yang bisa tebak ya? Kira-kira kita mau asah Gen Ki Ajar nih seberapa kritisnya? Ada yang tahu nggak? Ada banyak perbedaan loh, nggak cuma satu loh. Ada banyak perbedaan yang signifikan. Yang mana yang Nih, akun belajar? saya Nah, ini ketemu saya. nih. Saya ketemu nih. Ada iklannya di sebelah kiri. Oh, siapa tuh yang nemuin? Ih, keren banget Ini nih. Siswanti 1234 nih. Waduh, satu ya. Ih, Wah, kamu tahu mata sih? elang nih, mata Iya elang. kan, kau tahu nih
Ternyata oke, kita langsung kasih tahu ya jawabannya ya. Nah, kalau akun gmail.com teman-teman, itu tuh yang teman-teman punya itu ada iklannya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya ada iklannya loh akun pribadi itu. Sedangkan kalau akun Belajar ID itu nggak ada iklannya, bersih teman-teman. Bersih. Ibarat kayak Spotify atau YouTube itu tuh nggak ada iklannya. Coba bayangin. Berarti teman-teman dapat email yang premium ya, luar biasa nggak tuh ya, emailnya premium. Nah, gak bener juga yang kedua, akun Belajar ID ini khusus belajar. Karena khusus belajar, ada fitur-fitur yang terintegrasi, ada chatting, ada grup, ada meet, ya, yang apa namanya, pastinya beda banget nih. Ya, kita nanti akan tunjukkan lagi nih perbedaan-perbedaannya apa aja nih. Nah, jadi teman-teman, saya mau simpulkan, di akun Belajar ID ini, teman-teman gak usah khawatir kalau memori HP-nya penuh. Kenapa? Teman-teman bisa Gmail, bisa chatting, bisa video call, semua dalam satu aplikasi yang namanya Gmail. Nah, Coach Gusman bisa tunjukin nggak nih, Coach Gusman? Apa keduanya nih? Bedanya email akun belajar nih yang bakal pecah banget. Sekarang semuanya coba dicek, coba dicek di handphonenya. Bisa menemukan nggak? Ada fitur apa di akun belajar ID-nya? Silahkan teman-teman. Boleh tulis di chat, ya. Ada fitur apa aja teman-teman yang di chatnya? Silahkan. Sudah bisa Pak Gusman untuk bisa menampilkan? Sudah dong. Oke. Apakah sudah tampil? Tampil. Oke, saya juga ambil buka ini. Iya. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya dulu kita mau ngechat harus install aplikasi chat. Mau video call harus install aplikasi video call. Mau email harus install email. Aduh, abis lah storage aplikasi kita ya. Sekarang di akun belajar memang beda ya, Coach. Coba kita lihat. Beda dong. Nih. Apa saya bedanya nih? Saya cukup punya Gmail aja satu nih. Oh gitu, cuma Gmail aja satu. Iya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini akun apa nih? Belajar SMP. ID. Nah, cek nah. SMP akunnya Google. Terus ada apa lagi, Coach Gusman? Di sini kita ada mail, ada chat, ada space, ada meet, semua udah jadi satu. Oh, keren ya. Tapi kalau misalnya kita di akun yang pribadi nih, yang Gmail nih. Ih, sedih banget. Aduh, miris banget. Udah gitu ada iklan-iklan lagi tuh. Iklan. Banget ya. Ini nih akunnya untuk pembelajaran loh, teman-teman. Jadi teman-teman aman. Ya. Nah, kita bisa lihat tuh nanti udah ada fitur chatnya. Pak Gusman boleh klik chatnya, Pak Gusman? Oh boleh dong. Ya. Oh jadi bisa ngobrol ya sama teman-teman ya. Klik aja di chat. Nih saya new chat. Saya mau chat sama Coach Steven. Saya ketikkan boleh. Jadi emailnya aja. Emailnya aja ya. Nah itu boleh tuh teman-teman, ada yang boleh coba tuh. Steven@revo.indonesia. Nah itu email saya. Teman-teman boleh chat ke saya. Coba ada yang bisa chat kayak kita mau lihat nih Coach Gusman. Genki aja nih pada kami. Nah, halo. Sorry, saya belum kirim. Nah, iya. Di sini teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih, akun belajar ID teman-teman itu super aman dengan fitur khusus. Nah, kebayang nggak nih, kalau misalnya kita ngechat sama orang, kan kita nggak tahu ini sebenarnya, benar nggak ini akun email teman saya, atau ada orang yang pura-pura jadi teman saya nih, dengan itu pakai email yang sama. Kita bisa lihat nih kalau misalnya enggak dari sesama belajar ID nih, dia pasti akan tulis di sini eksternal. Jadi memang lebih aman ya. Ini benar kan nih teman-teman saya nih. Iya. Nah, ini salah satu keamanan internet yang sudah pastinya teman-teman miliki di akun belajar. Coba sekarang kirim chat ya. Nah, yang punya email dan rapat doang, nih ada bilang angry, berarti bukan akun belajar, masih akun Gmail. Nah, kalau cuma ada email sama rapat doang, ini berarti belum email belajar ID. Coba diklik ininya. Andri. Cek. Udah belum nih, belajar ID nih. Nah, Coach Gusman. Enggak, gini. Oke, tinggal di switch aja ya, ditambahkan akun. Jangan lupa di handphonenya. Nah, Coach Gusman. Selain chat pribadi, kita juga ada grup ya. Grup chat juga nih yang bakal seru banget. Kita teman-teman bisa bikin grup loh. Nanti kita mau undang grup chatnya nih. Kita pengen lihat siapa yang udah gabung ya. Bisa gabung ya. Tapi nanti harus daftar dulu. Siapa yang pengen gabung nih grup chat? Nah, di grup chat nanti kita akan undang teman-teman gabung dan kenalan.
ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek dan kenalan. Ada grup chatnya juga. Nanti kita mau undang semua teman-teman Genki Hajar untuk masuk ya ke grup chatnya Genki Hajar Belajar ID. Nah. Oke. Nah, Coach Gusman, terakhir ada meet-nya ya paling ya. Udah selesai ya. Betul, nah, kita ada meet-nya itu juga. Ada video call juga yang teman-teman bisa lakukan. Durasinya nggak terbatas. Jadi teman-teman bisa meeting langsung pakai HP. Ya, seperti mungkin diklik aja Pak new meeting-nya. Udah ada video call-nya mungkin ditunjukkan. Nah, jadi kita bisa instant video call. Coba kalau mau ketemu teman-temannya gimana tuh? Saya tinggal kayak gini aja nih. Saya tinggal klik start meeting aja. Oh, ada langsung video call ya, Coach Gusman ya? Udah langsung video call di sini. Oh, nah, terus kirim linknya aja tuh. Linknya saya tinggal copy aja nih. Terus saya tinggal bagi aja nih ke Pak Steven. Iya, it's... ya, seru banget ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat lagi nih, gak usah dari sini. Saya kasih tahu ya tipsnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buka meet. Pas ini saya tutup dulu, ini meetingnya. Saya kembali ke chat lagi. Tadi kan saya lagi ngobrol nih sama Kak Steven nih. Iya. Dari tempat Kak Steven aja nih. Saya langsung tambahin ini. Klik. Meet link. Keren banget Coach Gusman. Masya Allah. Kak. Saya bisa ngomong video call nih ceritanya. Ketemuan yuk. Oh, jadi kalau nggak punya nomor HP. Atau HP-nya lagi nggak ada ini ya. Nomornya angus. Mm-hmm. Bisa langsung ketemu video call di sini juga. Untuk diskusi kelompok teman-teman. Betul. Nah, siapa yang pernah pakai Google Meet? Boleh tulis di chat teman-teman semuanya. Saya pengen tahu nih. Nah, dan ini langsung terinstall ya. Waduh. Oke, nah. Seru banget nih Coach. Siap-siap. Jadi nanti kita bisa join ya Coach Gusman ya. Aku bisa langsung join dari sini. Sebentar, aku join dulu nih Coach Gusman. Bisa gak nih kira-kira? Harusnya sih bisa. Nah. Bisa dong. Oke, kelihatan gak muka aku di situ? Nah, halo Coach Gusman. Wah, keren. Jadi teman-teman bisa video callan juga ya. Siapa yang sudah sering video call? Pasti sering banget nih. Jadi ayo teman-teman pakai video call ya. Nanti kalau mau join ya, nanti teman-teman harus coba. Setelah ini langsung praktek ya, teman-teman pakai akun Belajar ID. Ya. Oke, Coach Gusman. Saya balik lagi ya. Ke slide-nya lagi nih, Coach Gusman. Jadi, apa sih bedanya akun Belajar ID? Kita bisa ketemu chat, email, dan grup dalam satu aplikasi. Catat ya, teman-teman ya. Jadi, udah nggak usah download HP, download aplikasi yang beda. Bisa download langsung pakai Gmail, bisa video call, bisa chatting, semuanya bisa. Ya, caranya download apa? Download gmail.com. Gmail aja. Udah semuanya ada di Android biasanya. Ya, jadi pastikan dipakai untuk pembelajaran. Ya, seperti itu. Lanjut. Sebenarnya ada apa aja sih lisensi-lisensi untuk apa namanya? Apalagi manfaatnya nih? Nah. Ini yang penting nih. Nah, dengan akun Belajar ID ini kita bisa ngapain aja nih Coach Gusman? Coba. Dengan akun Belajar ID itu ibarat kunci Coach Steven, kunci multifungsi, kunci serba bisa. Jadi dia bisa buka banyak pintu di sini. Dan dengan akun Belajar ID teman-teman juga bisa mendapatkan lisensi aplikasi atau perangkat-perangkat untuk pembelajaran secara gratis nih Coach Gusman. Waduh. Gratis. Nah, ini hadiahnya nih. Ada banyak banget lisensi gratis. Yang pertama saya mau kasih tahu tuh Miro. Miro itu apa? Itu kayak whiteboard ya, bisa buat diskusi sama teman-temannya. Dan juga, aduh, pokoknya keren-keren deh buat diskusi, buat ngobrol. Itu gratis untuk guru dan siswa. Pakai akun Belajar ID. Nah, itu dia, Coach Gusman. Kalau teman-teman udah pakai Miro nih, ini sebenarnya Miro itu banyak pakainya itu teman-teman yang di startup-startup nih. Siapa nih yang teman-teman di SMK, abis lulus misalnya mau langsung kerja atau kuliah sambil kerja, nah cobain deh pakai akun Belajar ID. Keren banget ini Miro-nya. Banyak, jadi dapetin ya. Dan ini gratis loh. Jadi jangan sampai nggak didapet nih. Dan juga ada banyak fitur-fitur lain juga nih yang teman-teman nanti bisa pakai untuk pembelajaran. Ya. Selain itu juga ada Canva yang didapat dari guru-gurunya. Jadi banyak sekali nih manfaat-manfaat pakai akun Belajar ID. Ya. Nah, teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang sudah aktifkan. Nah, ini kita mau kasih pengumuman seru nih Coach Gusman. Teman-teman jangan lupa scan QR code.
ya. Nanti teman-teman bisa dapetin hadiah, tapi harus aktifin dulu akun belajar ID-nya, ya. Nah, nanti kita kasih lagi deh sebentar, kita sebelum masuk ke sininya, karena nanti akan ada hadiah buat teman-teman yang mendaftarkan akun belajar ID-nya, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, diikuti sampai akhir, ya, teman-teman, supaya bisa kita tahu siapa yang udah aktivasi akun belajar ID-nya nih, ya. Kita akan undang di grup chat, kita akan undang juga teman-teman dalam nanti grup chat untuk informasi selanjutnya. Nah, selain kita bisa cerdas berinternet, Pak Gusman, kita juga bisa belajar lebih cermat berinternet. Artinya nah, apa? Penting sekali. Di akun belajar ID, kita bisa menggunakan layanan dokumen dan presentasi yang lebih aman. Yang tentunya bisa bikin proyek bareng-bareng. Nah, ini nih yang kita pengen tahu nih. Kita pengen teman-teman bisa kerja menggunakan Google. Siapa di sini udah pernah pakai Google dokumen sama slide-nya? Saya. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kalau mau bikin project sama teman-teman bisa juga nggak? Bisa di akun belajar ID yang lebih canggih tentunya, ya. Nah, kita akan lihat apa aja nih, kita langsung aja demo ya, Coach Gusman. Menggunakan belajar ID, silakan Coach Gusman bisa dibuka Google Docs-nya mungkin. Cara bukanya gimana nih, Coach Gusman? Silakan ditunjukkan, ada dokumen, ada presentasi. Dan ini akan jadi tugas teman-teman. Setelah sesi ini, teman-teman akan diminta untuk membuat nih dokumen-dokumen dan slide. Tapi aku belajar ID. Silahkan nih, Coach Gusman. Siapa yang bisa pakai? Banyak yang pakai loh ternyata. Kayaknya udah nggak perlu diajarin lagi ya. Luar biasa. Kita pengen tahu nih kayaknya yang sering pakai nih. Siapa aja yang sering pakai Google Docs dan slide? Silahkan, boleh tulis di chatnya. Kita pengen tahu nih. Nah, bikinnya gimana sih, Coach Gusman? Ada cara cepatnya nggak, Coach Gusman? Bikin dokumen ini. Ada dong, selalu ada buat teman-teman. Nah, cara biasa nih buka Google Dokumen di akun belajar ID teman-teman. Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke Gmail ataupun buka tab baru seperti ini, tab kosong. Di sini teman-teman bisa lihat ada 9 titik di bagian pojok kanan atas sebelah inisial kita. Kalau misalnya yang belum ganti fotonya, ini pasti inisial nama kita. Lalu kita tinggal klik Google Apps-nya, lalu pilih Google Docs. Nah, ternyata banyak loh khususnya yang udah sering pakai Google Docs. Coba kita lihat nih. Nah, banyak yang udah pakai. Tapi coba, Google Docs-nya ada di bawah-bawah sekali. Ini kita bisa klik pindahin, atur coba aja. Coba. Docs. Kita mau buka ini. Dan udah banyak template-template bagus ya, Coach. Ada dari template laporan. Seru banget tuh. Dan ini untuk udah disediakan Kementerian Pendidikan loh. Waduh, banyak banget nih. Ada juga nih template-template dari sekolah-sekolah. Ini template dari sekolah. Wow. Ini ada yang bilang selalu pakai doc dan slide. Coach Yusun boleh buka langsung nggak satu dokumen? Dibagiin ke teman-teman yuk. Langsung dibagiin dan dipraktekin. Apa sih kelebihan Google Dokumen ini? Kita akan lihat ya. Sama slide. Ada yang tahu kelebihannya apa pakai Google Dokumen? Yang pertama kita bisa sharing, Coach Gusman. Kita bisa kolaborasi. Nah, ini Coach Gusman pakai yang SMP ya, Coach Gusman ya? Coba. Betul. Nah, coba di-share Pak, Coach Gusman. Mungkin yang kali ini anyone with the link ya, Coach Gusman ya. Oke, siap. Nah, di sini saya akan share dulu, saya bagikan dulu. Nah, secara umum ketika kita mau membagikan file, ini kita langsung udah diproteksi, teman-teman. Kita langsung dijagain nih. Nah, di sini aja ya, bisa lihat ya. Udah dari teman-teman yang di Kemdikbud aja nih, yang SMP aja nih. Jadi kita istilahnya lingkungan pergaulannya udah dijaga. Jadi kita nggak takut salah pergaulan nih. Gitu. Oke. Tapi hari ini kita mau buka untuk beberapa orang karena kita mau undang teman-teman kolaborasi ya. Yuk. Yap, betul. Nah, copy di sini ya. Editor dong. Copy link. Saya tinggal copy link dan terus saya tinggal bagikan. Siap. Tolong taruh di chat ya. Nah, teman-teman saya boleh taruh juga di chat nih. Cepet-cepetan. Siapa yang bisa join ke dokumen bersamanya Coach Gusman? Ayo kita lihat. Nah, linknya di sini teman-teman semua. Ada yang bisa klik nggak nih? Nah, silahkan. Ada yang bisa klik. Teman-teman. Ada yang mau dari HP? Ada yang mau dari HP? Nah, ada bisa ambil. Oke. Oh, ada berapa Coach Gusman? Nah, mungkin Coach Gusman boleh bikin tabel Coach Gusman. Jadi biar rapi teman-temannya yuk. Oke. Ini saya udah banyak. Tabel dulu.
Iya. Kita buat coba ini ya, nama. Yang rapi, biar yang rapi. Yuk, nama. Coba nama. Tulis nama. Sekolah. Ayo sekolah. Teman-teman semua ngantri. Seru banget ya nih. Jenjang. Nah, jenjang. Oke, ayo teman-teman. Dibajakin lagi, Pak. Tambah lagi, ayo. Cepat, tambah lagi. Tambah tabelnya. Terus, muat nih. Ayo. Semuanya biar muat terus. Nah, siapa yang kolaborasi kayak gini? Seru banget gak sih kolaborasi? Kalau kerja kelompok kayak gini, seru banget gak nih, Coach Gusman? Nah, seru banget ya. Siapa yang pernah kolaborasi nih? Asik kan nih, jangan berebut ya. Ini bukan diangkot, udah ada 17 orang ya, Coach Gusman ya. Wah, luar biasa nih. Nah, seru di sini banget. Juga saya bisa kayak gini, Coach Steven. Oh, halo, bisa chat juga ya. Aduh, ada yang ngapus tuh. Aduh, pada berebutan semua. Oh, ada yang kembaliin lagi. Oke. Okay. Wow, bentar, Coach Gusman. Oke. Okay. Nanti bisa ngobrol juga di chat kalau pakai akun Belajar ID nih ya. Saya mungkin belum ada yang sign-in kali ya. Wah, semangat sekali. Siapa yang pengen banget nih kerja kelompok kayak gini ya? Jadi bisa bareng-bareng sama teman-temannya. Ya. Coach Gusman, juga kalau cari gambar juga lebih cepat ya Coach Gusman di sini ya. Kita betul bisa banget. Coach Gusman. Aduh nih, saya mau cari, saya tambahin kolomnya ya, teman-teman ya. Ih, pada seru ya hari ini ya. Kolom right. Bikin tugas bisa lebih cepat nih, kalau kayak gini Coach Gusman bisa hemat berapa tahun saya nih. Penasaran nih, makanan favorit teman-teman apa ya? Nah, masukin yuk di sini yuk. Nah, ya. Sabar, jangan ada yang ini ditulis aja makanan favoritnya disesuaikan dengan namanya. Ih, ternyata banyak yang absen nih hari ini, banyak banget nih bakso. Nah, kita mau gambar ya, Coach Gusman. Gimana cara masukin gambar? Kalau pakai dokumen. Nah, gimana nih Coach Gusman masukin gambar nih, di sini? Saya tunjukin ya. Kalau misalnya kita mau cari gambar, masukin gambar kan biasanya kan kita cari dulu gambarnya gado, enter. Dapat gambarnya, kita pilih image-nya dulu. Aduh, saya jadi ngiler, Kak. Terus kita pilih dulu gambarnya. Kita klik kanan, kita download dulu. Betul kan ya? Kita save image dulu, baru nanti di-upload lagi di sini. Itu kelamaan, guys. Tapi kalau misalnya kita pengen cepat, nih di bagian bawah kita ada yang logonya bintang. Ketemu nggak, teman-teman? Ketemu dong. Bintang yang kalau diklik itu tulisannya pelajari atau explore. Ini okay. Ada yang hapus. Gak apa-apa Pak Susman, langsung aja. Langsung aja. Nah, jadi di sini saya tinggal gambar. Cari gambar. Misalnya saya suka gado. Ups, Pak Gusman, ketutup. Sorry. Gado. Coba kita lihat. Teman-teman diikuti ya, Coach Gusman, gado-gadonya. Saya tinggal klik gado-gado nih sih. Setelah saya klik, saya cari yang image. Oh, ternyata cepat banget ya, langsung di situ Google search-nya ya. Oh, iya udah langsung masukin gambar tuh, lihat tuh. Wah, ini ada yang kembali lagi nih, terima kasih banyak nih. Nah, ini saya tinggal pilih aja nih. Tadi Andre, kalau nggak salah ingat, saya ingat Andre bilangnya gado-gado ya. Saya pilih di Andre, saya tinggal klik aja nih. Klik. Oh, keren. Bisa bikin catatan bersama. Masuk. Ada gambar-gambarnya. Ih, seru banget. Wah. Ada yang langsung heboh. Wah, seru banget kata Andre nih ya. Semuanya heboh langsung. Jadi kita bisa kerja sama bareng. Bisa drag and drop. Wah, ini seru-seru sekali ya. Ada yang nyapa nih. Halo, Andre. Iya. Nah, ini Google Dokumen, Coach Gusman. Jadi kita bisa dokumen bareng. Nanti kita pengen tahu nih karya teman-teman bikin Google Dokumen tuh bisanya buat apa aja. Ya. Dan yang paling saya suka nih, Coach Gusman, mungkin bisa terakhir ditunjukkan smart chip, Coach Gusman, kalau kita klik add. Coba, Pak, Coach Gusman. Oh, bisa kalau dong. Ini kita kan ada. Kita ada Andre ya. Saya mau tambahin. Saya mau kasih ke Andre. Andre. Add. Andre. Oh, nggak ada. Ini saya mau tambahin aja apa gitu. Misalnya kita mau kita bisa bikin aja. Iya, boleh. Oh, kita bisa mention ya. Kita bisa mention di sini. Atau mungkin saya mau bikin kayak gini deh. Kadang kan kita suka ada kayak
bikin portofolio, betul nggak Kak Steven? Iya. Atau misalnya disuruh bikin laporan. Nah ini saya mau tambahin lagi satu kolom lagi di kanan. Saya mau kasih hasil karya saya. Hasil karya, oh gitu ya. Hasil karya. Okay. Ini saya nggak mau pakai Kak Steven lah. Saya mau kasih hasil karya. Saya mau taruh hasil karya saya di sini. Nah di sini saya tinggal add. Lalu nanti di bagian ini saya tinggal pilih nih. Oh, slide bersama saya masukin. Oh, slide. Bisa melampirkan file juga ya? Bisa. Wah, dan kali. Ini aman kali. Banget Kak Steven. Ini aman kali. Banget Kak Steven. Kalau nah. Misalnya saya masukin slide-nya nih Kak Steven nih. Ini teman-teman. Oh, bisa dibuka ya? Gak semua bisa buka. Ih, kok susah boleh bagikan. Dibuka nggak? Buka. Coba saya buka dulu ya. Oh, bisa ya. Oke. Ini saya open in preview ya. Oh, bisa dibaca juga ya. Oh. Bisa dibaca juga, gak usah buka-buka banyak-banyak tab nih. Wah. Seru banget nih. Waduh, heboh. Ini saya bukain dulu nih aksesnya buat semua nih. Mas Gusman, boleh buka, taruh link-nya nggak di chat? Nanti kita bisa pilih link-nya. Kita langsung kolaborasi di slide. Jadi dari Google Dokumen, kita bisa cepat sekali pindah bikin presentasi juga di slide. Nah, kita mau minta teman-teman, selain bikin dokumen, bisa juga bikin slide di sini. Nanti kita pengen lihat hasil karya slide kolaborasi teman-teman yang keren banget. Kita mau lihat siapa yang bisa ini ya. Kita taruh yuk di chat. Nah, siapa saya nih? Taruh di chat ah. Iya, siapa yang udah bisa masuk nih? Satu orang udah masuk, cepet-cepetan. Ayo cepet-cepetan. Wow, ayo. Ngebut banget nih. Oke, yang udah masuk langsung tulis nama ya, Bapak teman-teman semuanya nih, supaya bisa. Nih, nah, yang mau pakai QR code boleh. Tulis namanya teman-teman semua, diklik, yuk diklik dibuka. Kita pengen lihat. Tulis nama, masukin nama favorit, makanan favorit teman-teman semua. Coba ayo cepat. Pakai klik explore lagi juga bisa ya Coach Gusman ya. Betul, bisa dong nih. Misalnya saya contohin ya. Wah, ini ada banyak nih. Ih, keren banget kita bisa bikin slide-nya bareng-bareng sama Genki Hajar nih. Nah, ya kita lakukan terus Pak Gus Gusman. Saya duplikin lagi biar lebih banyak. Iya, yang belum dapat slide, pilih satu slide, pilih makanan kesukaan kalian apa, masukin gambarnya pakai fitur explore. Ayo, nah, misalnya saya diangkat, saya diangkat 7 nih misalnya. Coba Gusman. Ayo, teman-teman. Nah, habis itu saya masukin sebuah gambar atau makanan favorit Anda. Nah, ini saya delete aja, nggak butuh. Saya pakaiin aja explore di sini. Tadi saya cari apa Kak Steven? Gado-gado ya? Gado-gado. Oh, jadi cepet banget ya bisa bikin slide bareng bersama-sama. Boleh kembali Pak Gusman? Nah, bisa bikin slide bersama, bisa bikin apa namanya? Kalau teman-teman lihat itu bisa bikin dokumen bersama. Kira-kira jadi hemat waktu nggak nih kerja kelompok? Waduh, seru banget ya. Udah langsung heboh. Udah masuk. Tapi kan kalau kita mau bikin presentasi harus didesain Kak Steven. Tinggal klik explore lagi. Ceklik. Oh. Wah, keren. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini. Waduh, keren banget. Atau mau yang ini? Desainin Google ya. Luar biasa. Oh. Jadi cepet banget kan nih slide. Ih, cakep banget. Keren deh. Ih, keren banget bisa didesainin sama Google loh. Jadi slide kita gambarnya didesain sama Google ya. Caranya gimana Pak? Ulangi lagi. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, ini kalau udah kita tinggal klik explore aja, teman-teman. Oh. Explore. Ah, dia udah langsung. Jadi Google menyediakan jasa desain otomatis slide. Jadi bisa bisa heboh ya. Iya. Enggak apa-apa. Selain gado-gado, saya suka mie ayam. Mie ayam. Nanti kita akan coba ya. Jadi dua gambar, tiga gambar. Waduh, ini kayaknya enak banget. Eh, pakai baso dong biar enak. Iya. Nah, udah ada kan? Ini ada dua gambar nih. Aduh, natanya gimana ya? Ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke tengah. Repot. Klik aja explore-nya lagi. Ceklik. Aduh. Oops. Yang ini mungkin gambarnya nggak bisa, Pak. Tapi mungkin harus gambar yang lain. Bisa. Atau mungkin saya coba. Gak apa-apa, gambarnya, tulisannya dulu. Gak apa-apa, yang baru masuk jangan takut, nanti bisa coba lagi di
diulang lagi sebenarnya ya. Dan yang paling saya suka, Coach Guzman, tidak hanya gambar sebenarnya, Coach Guzman, tapi bisa masukin video. Yaitu kalau tentu insert video. Kalau masukin video kan kita biasanya download-download dulu ya. Nah, sekarang kalau pakai di sini kita tinggal klik insert, coba Pak Coach Guzman insert. Download dulu terus cari-cari dulu. Aduh, di sini enggak zaman. Di sini kita bisa cari insert video YouTube. Video? Nah. Saya mau cari yang topiknya resep gado-gado. Gado-gado. Oh, jadi langsung terintegrasi di YouTube ya. Luar biasa. Search. Wah, resep bumbu gado-gado enak ala Chef Yongki Gunawan. Cara buat. Waduh, ini ada 9 menit, ada 10 menit. Aduh. Pilih satu aja, Coach Guzman. Masukin. Pilih satu ya. Select. Oke. Stop di sini ya, Coach Guzman. Kita harus berhenti ini. Berarti kita bisa masukin gambar. Oh. YouTube langsung di dalam Google Slide-nya. Nah, PR teman-teman setelah ini coba bikin presentasi teman-teman nih pakai akun belajar karena gampang banget bisa masukin gambar, masukin video ya dengan cepat sekali tanpa harus bolak-balik ya. Jadi silahkan teman-teman dipakai akun belajar ID-nya bikin slide sama dokumen. Ya. Saya harus izin nih Pak Guzman karena waktu nih. Ya, tapi ini kira-kira udah dapat gambaran. Kalau ada yang lupa, caranya nanti ditonton kembali videonya. Nah, jadi teman-teman hari ini bisa bikin dokumen sama presentasi dengan lebih seru dengan akun belajar ID. Dan memang tadi saya juga bilang ya, Coach Guzman, bahkan juga presentasi itu bisa didesain otomatis dan lebih cepat, Coach Guzman. Nah, siapa yang pengen nih coba langsung nih, nanti PR ya teman-teman. Bisa nanti teman-teman juga bisa cari ada banyak template-template Google Slide ya untuk teman-teman bisa coba setelah ini presentasi maupun dokumennya. Wah, saya lihat ini udah banyak yang sharing nih di grup, di slide-nya udah banyak yang bikin slide keren-keren, cakep-cakep ya. Luar biasa sekali Coach Guzman, bikin kiajar kita ini berbakat semua nih. Ini benar-benar seperti kata Pak Hasan tadi ya, teman-teman semuanya adalah digital native. Benar. Nah, terakhir nih Coach Guzman, kita mau kasih pesan-pesan karena sudah hampir waktunya. Sangat bermanfaat ya. Nah, teman-teman harus bisa menjadi tangguh. Semua layanan ini hanya bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman bisa menjaga keamanan akun belajar ID. Jadi karena banyak informasi-informasi penting, teman-teman harus bikin password yang kuat. Ya, jangan sampai nanti teman-teman lupa bikin password yang kuat. Password yang kuat itu apa? Teman-teman jangan lupa miliki 8 punya 8 karakter syaratnya. Karakter. Harus diamankan akunnya. Ini karena banyak sekali file-file yang tersimpan, email, pesan ya, jadi teman-teman harus catat. Ya, banyak sekali layanan-layanan yang dipakai. Ada simbol, ada huruf besar, ada angka ya, dan semuanya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman punya password yang kuat untuk melindungi akun belajarnya teman-teman. Ya, seperti itu. Dan semuanya pasti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, terakhir nih Coach Guzman, kita mau bagiin tentang bijak berbagi nih, teman-teman. Nah, udah saatnya jangan sampai ilmu hari ini berhenti di sini, teman-teman. Ya. Betul. Nah, hari ini kita mau kasih pesan buat teman-teman, ada 4 langkah yang harus teman-teman lakukan setelah ini. Yang pertama, dapatkan akun belajar ID, ya, tadi sudah diajarkan caranya. Nah, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, kita mau tantang teman-teman ikutin uji kompetensi. Nah, ada namanya bit.ly/ujikomsiswa. Nah, boleh dibuka teman-teman ujikom siswanya. Kira-kira teman-teman bisa buka sekarang. Nah, kita sudah siapin modul ya, Coach Guzman. Untuk teman-teman ini belajar mandiri, karena tadi udah pada jago-jago. Tinggal nih teman-teman, saya rasa lihat aja, kita udah siapin modul. Nah, tentang kenalan sama Google Workspace, teman-teman yang tadi ketinggalan bisa buka modulnya. Kenalan apa aja? Tadi kita baru secuil ya, Pak Guzman ya. Secuil sekali. Nanti teman-teman kenalan, diklik aja modul-modulnya, sudah ada link-link untuk modul-modul yang teman-teman pelajari bisa setelah ini. Dan jangan lupa teman-teman baca semuanya dari kenalan, ada 8 modul. Kalau teman-teman udah selesai, kerjakan uji kompetensinya, Coach Guzman. Nah, sudah ada nih uji kompetensinya. Siapa yang pengen nih langsung kerjakan uji kompetensinya? Nah, ini tadi yang nanya gimana cara dapat hadiah?
teman-teman harus kerjakan dulu uji kompetensinya. Kita pengen tahu udah seberapa belajar ID-nya teman-teman dan seberapa kenal. Kak Steven. Untuk ngisi uji kompetensinya itu harus pakai akun belajar ID kan? Harus, teman-teman harus pakai akun belajar ID ya. Jadi jangan lupa pakai akun belajar ID untuk mengerjakan uji kompetensinya. Ya, teman-teman jangan lupa. Kalau teman-teman sudah, teman-teman bisa membagikan akun pembelajaran. Nah, teman-teman bisa berbagi teman-teman apa yang sudah teman-teman dapat hari ini. Dan kalau teman-teman pengen dapat jadi sertifikat Gen Ki Hajar Belajar ID, sebelum tanggal 30 September teman-teman harus isi form ini. Nah, itu sudah ada langkah-langkahnya bagaimana teman-teman dapat sertifikat. Dan dapat tadi kesempatan-kesempatan hadiah-hadiah. Ya. Nah, banyak yang nanya tadi gimana cara saya untuk berbaginya. Nah, setelah sesi hari ini teman-teman kita akan tantang untuk berani berdampak. Caranya gimana? Teman-teman bisa ajak teman kamu untuk aktivasi akun belajar ID, ya. Ajak semuanya di sekolah, di YouTube atau apapun boleh. Yang kedua, teman-teman bisa bagiin hasil karya teman-teman pakai belajar ID, ada dokumen, slide, ya, baik pakai YouTube di kelas. Coba pokoknya teman-teman ajak, ya. Jadi jangan sampai ilmunya berhenti hari ini. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa bagiin di sosial media, ya. Kamu boleh pilih yang mana aja nih. Bisa bikin TikTok, promosi akun belajar, bisa bikin Instagram, bisa bikin Twitter, bisa bikin apa aja. Ya, jadi teman-teman boleh pilih aktivitas apa aja yang teman-teman bisa pakai hari ini untuk mengkampanyekan akun belajar ID. Ya. Kak Steven. Ya. Nanti teman-teman harus add akun apa enggak biar kita gampang trackingnya nih. Oh, kalau yang tadi kalau Yusman untuk yang uji kompetensi harus email belajar ID saya, email trainer saya steven@revoindonesia. Tapi untuk teman-teman yang pengen dapetin sertifikat itu harus isi form ini nih, Coach Gusman, ya. Nah, ada formnya. Tapi ingat teman-teman harus selesaikan dulu semua fase ini supaya bisa. Ya, jadi siapa yang nanti menyelesaikan ini, nanti teman-teman bisa mengikuti mendapatkan sertifikat Gen Ki Hajar. Dan yang terpilih juga akan mendapatkan hadiah, teman-teman. Nah, ini sertifikatnya nih. Ini formnya. Teman-teman tinggal isi data diri. Teman-teman bisa isi yang teman-teman lakukan. Ya. Kastipan boleh digedein nggak? Oh ya, boleh. Nah, ini caranya nih. Teman-teman boleh pilih salah satu ya. Boleh sosialisasi, boleh presentasi, boleh konten sosial media. Ya. Dan teman-teman juga bisa upload foto-fotonya. Ya, jadi cuma isi form aja gampang, teman-teman. Ya, berbagi cerita aja dengan akun belajar ID dan teman di sekolah. Ya. Kalau udah teman-teman isi, nanti kita akan kirimin sertifikat. Ya. Dan bagi yang terpilih, nanti tentunya teman-teman akan diundang di acara spesial kita juga dan dapat souvenir eksklusif dari Revo dan Indonesia. Mau dong. Mau saya dong, boleh ikutan gak, Kak? Saya mau ikutan nih. Aduh, kok jadi Pak Gusman yang ikutan nih? Nah, guru-guru pendamping yang hari ini hadir, saya lihat banyak yang hadir, boleh membantu siswanya, ya, untuk bisa melakukan pengimbasan dan berbagi. Ya, boleh banget. Ya, seperti itu. Jadi, itu caranya teman-teman semua. Jadi, jangan lupa dicatat langkah-langkahnya tadi, bagikan dan dapatkan sertifikat. Sampai, kita tunggu pengumpulannya sampai sebelum 30 September ya, teman-teman. Sebelum 30 September, teman-teman harus kumpulin. Siswa yang terpilih tentunya akan ada hadiah spesial. Ya, akan ada hadiah spesial yang menanti. Apa itu hadiahnya? Tunggu aja nanti. Ya, kita akan kasih setelah teman-teman isi semuanya tadi, dapat sertifikat, dapat kesempatan bicara, dan souvenir. Ya. Kak Steven, saya boleh kasih tips gak nih? Boleh. Kumpulnya 30 September nanti. Biar teman-teman gak lupa nih, kerjain cepet-cepet langsung kirim. Langsung kirim, segera, supaya jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Langsung kirim di belajar Gen Ki Hajar. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu dan penasaran, aduh, saya pengen tahu dong, ada daftar hadirnya nggak Coach Steven hari ini? Nah, teman-teman, kita punya daftar hadir, tapi teman-teman boleh tulis dulu ya, di-scan di QR Code atau di sini. Ini kalau yang link ini boleh diisi sekarang. Jadi teman-teman boleh isi linknya di bit.ly/daftar-hadir Gen Ki Hajar. Boleh nanti dibagikannya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa scan QR code-nya dan teman-teman nanti juga kita bisa undang di grup chat. Tadi ada yang nanya Coach Gusman, kayak pengen tanya-tanya dong tentang tugas ini di mana.
teman-teman isi form ini dulu. Ya, daftar Genki Hadrut dan Ki Hajar. Ya. Baru bisa kita undang ya. Baru bisa kita undang juga. Ya, seperti itu. Jadi diisi aja di bit.ly/daftar hadir Genki Hajar. Ya, seperti itu. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman semua ya. Aduh, sayangnya waktu kita sudah hampir habis, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih, sudah ada 113 orang. Kita mau cek ya daftar hadir. Pastikan teman-teman isi setelah udah punya akun Belajar ID ya. Udah punya akun Belajar ID supaya nanti bisa ini. Kalau belum ada akun Belajar ID jangan diisi dulu Coach Kusman. Ya. Nanti kita bisa undang di grup chatnya. Ya, teman-teman silahkan bisa diisi isi daftar hadir hari ini. Ya. Oke, teman-teman semuanya, saya rasa hari ini udah banyak belajar ya. Sesi hari ini sangat-sangat padat, singkat, jelas, padat, tapi sangat-sangat bermanfaat ya Coach Kusman ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba dicek kembali ya. Nah, yang untuk belajar ID Genki Hajar juga sudah saya buka barusan, teman-teman, mohon maaf tadi ada yang belum bisa buka. Nah, ini adalah belajar ID Genki Hajarnya. Jangan bingung ya. Kalau ini nanti teman-teman bisa pakai untuk dapetin hadiah. Kalau ini hanya daftar hadir ya, teman-teman. Jadi yang hari ini hanya daftar hadir. Baik, Coach Kusman, saya rasa sudah cukup untuk sesi hari ini. Terasa ya, cepat banget. Terasa ya, teman-teman semua ya. Nah, kita akan tunggu setelah sesi ini ke depannya. Ya, isi daftar hadir dulu teman-teman hari ini. Nanti kalau sudah, teman-teman nanti bisa mengisi, ikutin lomba Genki Hajar kita untuk dapetin hadiah. Ya, supaya nanti kita undang dalam grup chatnya. Sudah bisa terbuka semua ya linknya, Santi dan semuanya ya. Terima kasih. Ya. Baik Coach Kusman, saya rasa cukup untuk sesi hari ini. Saya tunggu pengumpulan hasil karya supaya teman-teman semua dapat sertifikat Genki Hajar. Ya. Jadi daftar hadir saja tidak cukup. Teman-teman harus mengerjakan uji kompetensi dan dapatkan sertifikat Genki Hajar di sini. Kita tunggu ya supaya teman-teman dapat hadiah untuk bisa memenangkan lomba yang akan kita yang sudah kita publikasikan nih ya, seperti itu. Kita akan ketemu lagi nanti di Oktober atau November ya, tentunya kita akan hubungi teman-teman yang sudah isi daftar hadir supaya teman-teman yang sudah menghasilkan karya, membagikan hasil karya, nanti kita akan minta supaya kita undang yang terpilih ya Coach Kusman ya di sesi kita hari ini. Baik, mungkin sekian sesi hari ini Coach Kusman. Sayangnya kita sudah berakhir. Seru gak nih teman-teman semuanya nih? Wah, seru banget ya. Saya tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu ya teman-teman di episode selanjutnya di Genki Hajar. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa semuanya, anak-anak semua, adik-adik. Terima kasih.